Selamat datang di channel Deka 8000, kembali bersama Surya di sini. Di sebelah saya sudah ada motor baru dari Yamaha ya, yang baru saja di launching minggu lalu nih secara virtual, dan sekarang sudah ada di Flexi Shop dan Pasar Bali ya. Jadi kawan-kawan yang pengen lihat seperti apa unitnya, silakan mampir ke sini, Jalan Diponegoro ya. Yamaha Flexi Shop Diponegoro. Jadi lihat kayak apa sih bentuknya sebenarnya. Nah, benar enggak sih mirip, kayak katanya mirip kayak Honda Beat. Nah, kayak gitulah ya. Terus ini katanya bukan Yamaha Gear aja, tapi ada tambahan Mio depannya, Mio Gear. Benar enggak sih? Nanti akan kita bahas ulas lengkap dan setajam, wah begitulah pokoknya ya. Oke. Sebelum masuk, jangan lupa di subscribe dulu channel Deka 8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya. Plus, saya punya channel baru, namanya Hotel Resto. Logonya seperti ini. Ya, linknya ada di atas. Tinggal klik, masuk, dan di subscribe. Oke? Terima kasih sebelumnya. Kalau sudah, mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Ini dia Yamaha Mio Gear 125 ya. Jadi motor ini sekarang sudah ada di Denpasar ya, di flagship shopnya di Jalan Diponegoro ya. Ini termasuk sangat cepat ya, dari waktu launching virtual kemarin kurang lebih mungkin sekitar semingguan ya, udah sampai di Bali unitnya, untuk bisa dinikmati, itu bisa dilihati dan untuk bisa disentuh semuanya ya. Sebab kalau cuma virtual aja gitu aja kayaknya kurang nampol deh ya. Oke, ini juga ada yang seru juga di Yamaha Mio Gear 125 ini. Apa saja ya? Nah, ntar kita bahas lagi lebih dalam lagi ya. Ini penampakan sekilasnya seperti ini penampakannya. Ya, ada yang bilang Yamaha Mio Gear ini adalah versi Honda Beat dari Yamaha. Nah, kita lihat ntar ya, benar atau enggak sih ininya, sebutan tersebut. Yaudah, oke, kita langsung masuk saja, kita lihat aja secara utuh kayak apa tampilan dari Yamaha Mio Gear 125 atau lebih sering dengan disebut Yamaha Gear 125. Oke, kita lihat. Untuk kaki-kakinya saya rasa kawan-kawan semua udah pasti paham ya, karena bentuk velg segala macam kayaknya nggak jauh beda dari saudara-saudara Matic lainnya, Matic Yamaha lainnya ya. Dari ban, dia menggunakan Dunlop yang made in Indonesia dengan seri, mana dia? D115, ukurannya 80/80, ring 14 ya. Oke, ini kayaknya kawan tahu dah ya, disc brake-nya standar, terus kalipernya juga standar. Ini kebetulan yang kita review kali ini adalah versi yang S, yang warna silver ya, yang warna silvernya. Terus spakbornya juga lucu juga spakbornya ya. Jadi bentuknya kayak gini, terus di sini kepotong kayak gini. Ya. Yang unik juga di sini adalah dari headlampnya. Kalau kawan-kawan lihat nih seperti ini. Jadi dia headlampnya bertumpuk ya. Ini jadi dia serba ada sudut-sudutnya ya. Nih. Jadi ini nggak rata, ini sudut. Terus di sini ini lampu yang bagian bawahnya juga ini melengkung begini. Ya, nggak lurus begini kayak lampunya GSX, nggak. Jadi dia agak cekung ini. Dan ada kayak celah gitu ya. Jadi kelihatan lebih sporty aja lampunya. Nah, ini ntar kita lihat, ini di atas ada dua buah lampu, di bawah ada satu buah lampu, ini LED. Ini semua LED semua ya. Ntar kita liatin kayak apa nyalanya. Terus lampu seinnya,
udah mengadopsi mirip seperti keluarga Maxi lainnya, keluarga Maxi-Maxinya Yamaha. Penempatan udah di sini dan masih menggunakan bohlam, belum menggunakan belum menggunakan LED ya. Oke, kita naik. Untuk bagian bodi di sini, di bagian dasinya ini dia menggunakan ban yang kulit jeruk ya, warna hitam Dove. Karena ini yang versi S, versi tertinggi, maka dia mengadopsi start and stop sistemnya ya. Di mana tombolnya ntar kita liatin ya. Nah, kita sampai ke bagian atas. Ini yang saya bilang tadi, banyak juga yang bilang sekilas lihat ini mirip kayak Honda Beat. Ini dia. Karena tampilan ya sekilas lihat sih mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Oke, sekarang kita lihat dari sisi baliknya. Ini dia, sisi baliknya seperti ini tampilannya. Ya. Iya, ini juga salah satu yang kelihatan mirip kayak Honda Beat ya, segi apa nih, segi 5 ya, speedometer ya. Ya, tampilannya aja sih. Cuman kalau dilihat lagi sih ya ya beda lah tetap ya. Nama prinsipnya adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan plak banget ya. Di sini tombol seperti biasa ada tombol lampu jauh, lampu dekat, rating, ada bell, gripnya seperti biasa enak. Di sini ada detail di sini ya. Jadi ada kayak grugi-grugi gini ya. Oke, terus karena dia juga versi S, maka dia ada stop and start sistemnya. Bisa menghemat bensin. Terus di sini juga ada untuk hazardnya, nanti kita coba. Lalu starter tangannya. Oke, terus turun sedikit ke bawah. Di sini ada untuk penggunaan power outlet. Aduh, gelap sekali. Bentar, kelihatan nggak ya? Bentar, coba saya nyalakan senter dulu. Bentar ya, bro. Saya nyalakan senter dulu, bro. Nah, itu dia. Ya, itu ada untuk power outlet di sana. Tapi ini nanti butuh adaptor lagi ya. Ya, benar. Butuh adaptor. Karena dia bukan USB. Ya, bukan USB. Oke. Terus di sini juga untuk ruang penyimpanannya juga lumayan dalam ya. Besar juga nih. Bisa nampung minuman yang agak besar. Enak nih, bisa nyemplung langsung. Oke, terus di sini kuncinya masih yang belum yang keyless ya, masih kunci biasa. Karena ini adalah entry level Matic-nya si Yamaha, jadi keyless belum lah ya. Gangguin kunci kayak gini dulu. Terus yang juga jadi pembeda di sini adalah hook-nya untuk bawa barang. Ini ada dua di sini, satu. Mana satu lagi? Satu lagi di sini. Ada dua. Ya, jadi jangan takut kalau bawa barang banyak, barang bawaan banyak itu nggak ada tempatnya. Ini dia posisinya ya. Oke, keunggulan lainnya juga adalah sini adalah decknya yang rata, jadi bisa dipakai untuk operasional ya, beli galon, beli gas segala macam. Nah, bisa pakai ini. Oke, sekarang kita lihat ke joknya ya, standar sih segini aja ya, joknya ya normal-normal gitulah. Terus dari behel belakang ini dicat warna Dove. Terus kita coba lihat sekarang di bawah joknya kecil banget. Di sini cuma ada aki ya, cuma bisa naruh barang aja ya, nggak bisa naruh helm di sini. Jadi kegunaannya full hanya untuk bagasi saja. Oke, di sini juga dapat toolkitnya cuma sebuah obeng. Sini mana lagi ya, ini aja dia, satu aja. Oke, kita turun. Oh iya, gear 125 juga mengusung konsep adalah sport utility gear ya. Ini dia. Nah, ini kemarin yang sempat ada yang bertanya di vlog saya. Beli, itu ada tulisan Mio. Sekarang saya baru ngeliat dengan jelas, ini tulisannya adalah Mio Gear 125. Mio Gear 125-nya sih CC-nya ya. Ya. Terus habis itu yang seru ngebahas di sini adalah pada saat launching Mio Gear ini, Mio-nya sama sekali nggak di, cuman Gear 125, Yamaha Gear 125. Kenapa? Ini menurut saya ya, ini sama kasus seperti Toyota Innova, di mana sebenarnya Toyota Innova itu adalah bagian atau sub dari Toyota Kijang Innova. Nah,
Waktu pertama Toyota Kijang Innova keluar, itu Kijang dan Innovanya tulisannya sama besar. Tapi semakin kesini, semakin ke belakang, tulisan Kijangnya semakin dikecilin dan akhirnya sekarang namanya totally berubah namanya adalah Toyota Innova. Karena setahu saya ya, kalau Anda bikin merek di perizinan sana lah pokoknya ya, Anda bikin merek bama Yamaha Gear, Yamaha Mio Gear, itu untuk bikin Yamaha Gear-nya itu aja itu mahal banget karena dianggap sebuah brand baru, gitu ya. Sedangkan kalau pakai nama Mio Gear itu dianggap sebagai sub, sebuah bagian dari Mio. Jadi otomatis secara pajak, secara itu akan jauh lebih murah. Itu kalau yang pernah saya baca ya. Kalau ada koreksi, tolong tulis di kolom komentar. Yuk kita lanjut. Ya, karena ini juga merupakan versi tertinggi, versi S. Maka dia ada salah satu fitur namanya side stand switch. Nah, di sini sudah ada tulisan juga. Side protection seperti itu ya. Side protection, ini standar ininya, ini terus mesinnya. Nah, ini Yamaha kemarin benar-benar mengklaim bahwa semua line up motornya sekarang sudah standar di 125 cc. Ya, termasuk si Yamaha Gear 125 ini. Dia sudah mengadopsi SMG, Smart Motor Generator, powernya udah 7 kW, mungkin sekitar 9,4 horsepower di 8000 RPM kalau nggak salah ya. Terus untuk torsinya 9,5 Nm pada 5000 RPM. Ya, itu kurang lebih. Nanti untuk spek lebih lengkapnya nanti bisa langsung ke website, bisa langsung ke websitenya ya untuk lebih detailnya. Oke, belakang ya karena ini masih Matic entry level, tentu belakang cuma tromol aja udah cukup ya. Tromol udah cukup, terus ban belakang sama seperti depan menggunakan Dunlop ukurannya 100/70 ring 14. Iya. Spakbor belakang masih mirip-mirip seperti keluarga Yamaha lainnya dan yang juga pembeda di belakang adalah stop lampnya dari samping. Ini stop lampnya unik banget. Ternyata setelah dari belakang jauh lebih unik lagi, ya. Ini idenya benar-benar beda banget. Kalau dilihat sekilas, kalau lihat sekilas lagi, saya baru ngeliat nih. Ini mirip seperti Honda Beat lagi. Cuman memang tidak Honda Beat tidak melengkung-lengkung seperti ini. Cuman kalau tampilannya rata flat seperti ini benar kayak mirip Honda Beat yang versi yang pertama apa yang kedua saya lupa ya. Ya, tapi balik lagi AMG amati tiru modifikasi, ya tidak plek banget. Oke. Itu terus kalau dari sisi sebelah kanan ya knalpotnya normal seperti ini, standar kayak gini ya. Dia dikasih nanti panas di sini warnanya doff, di sini juga doff. Oke. Sekarang kita coba tes untuk duduk ya. Saya tinggi saya sekitar 175 cm, berat terakhir saya timbang sekitar 81 kg. Kayak apa? Bentar kita turunkan dulu. Cet. Oke, kepala saya kepotong di atas ya. Untuk bawaannya, jujur masih lebih besar ya, lebih sedikit lebih lebar dibandingkan Honda Beat. Cuman kalau nyamannya, enak nih, enak banget nih, ya. Dari sisi kepalanya ini, batoknya nih, benar-benar desainnya bagus banget deh pokoknya, ya. Terus untuk menjangkau ini juga enak banget. Cuma nanti untuk lebih detailnya pada saat test ride aja ya. Ini cuma impresi pada saat sambil duduk. Ini kaki bisa menapak banget. Cuman kalau tingginya 175 cm, ini bakal mentok ke ini tempat naruh air minum di sini nih. Bisa sih mundur lagi. Cuman kurang sip. Saya lebih suka duduknya biasanya begini. Jadi agak mentok. Enak sih bisa pakai nahan benernya. Cuman ya sambil mentok. Ada juga variasinya kalau nggak salah itu bisa naruh pijakan di sini lagi ya. Cuman itu pembelian terpisah, nggak ada di sini. Ya, bukan di bawaan standarnya. Oke. Okay. Ini kerugian kerasa ini. Ini adalah kondisi jika Yamaha Gear 125 diboncengnya oleh dua buah beruang. Ya, beruang madu ya dan beruang kampuang. Beruang grizzly. Grizzly dari mana jenong? Udah diturun di jalan ntar kita suruh beli motor ntar di. Ini ada sebuah konsep baru dari Yamaha ya. Jadi untuk boncengernya, untuk boncenger ini dibedakan. Untuk boncenger dewasa kakinya di sini. Dan kalau bawa anak, nah ini posisi kakinya di sini. Ya.
Terus yang kelihatan banget versi bedanya, versi standar sama versi S itu adalah ini, di logonya. Ini logonya timbul ya kalau versi S. Terus ini stiker ini nggak ada dia di versi biasanya. Terus answer back sistemnya juga tidak ada. Dan satu lagi adalah ada di start stop ya, stop start sistemnya. Ya, itu dia kurang lebih perbedaannya ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Bisa dinyalakan nggak ini ya? Coba dulu. Oh, bisa. Ini semua kelihatan. Oke. Oke, yang benar halus banget. Oke, kita hidupin semuanya. Yap, ini untuk lampu kotanya. Dia masih menggunakan bulb seperti CBD. Ini stainnya juga masih lampu. Dan ini semua sudah menggunakan LED. Itu 2-3. Kalau gini mirip kayak ini ya, floor GMT ya. Serem banget lampunya. Oke. Untuk lampu belakang, kita lihat. Ini lampu belakangnya, tampilannya seperti ini. Nah, untuk lampu belakangnya, stop lampnya semua masih menggunakan bohlam semua ya. Sebentar, coba kita lihat lampu bawah. Yang mana sih lampu bawahnya? Ah, ini ternyata untuk lampu ini. Untuk lampu standar, lampu bawah ya. Kalau lampu atasnya ternyata yang bawah ini. Mana dia? Nah, baru hidup. Ya. Oke. Siap. Ya, oke. Itu dia tadi tampilan secara detail dari Yamaha Gear 125 versi yang paling baru ini ya. Gimana? Miripnya kayak Honda Beat. Ya, untuk di Bali ini harganya Rp17.290.000 untuk saat video ini dibuat ya. Sedangkan untuk versi yang S, ya itu versi standar tadi ya, versi S selisih Rp600.000. Rp17.890.000. Ya, oke. Okay. Jadi teman-teman kalau berminat bisa langsung meluncur ke dealer Yamaha, langsung bikin tanda jadi, langsung bawa pulang. Oke. Okay? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe di Kalabar Ribu. Kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Terima kasih. Have a nice day. Bye.